Merdeka, kata yang selalu ditunggu oleh para pejuang Nusantara. Kata yang diperjuangkan oleh para pahlawan Indonesia. Kata yang selalu ada dalam doa rakyat Indonesia. Dan kata yang mungkin sudah tidak dikumandangkan oleh para pemuda, berbeda dengan pemuda dahulu kala yang selalu berkata, mati merdeka atau hidup terhina. Miris memang, pemuda yang dahulu bersatu untuk merdeka, kini hanya bisa rebahan dan santai saja. 76 tahun sudah kita merdeka, tapi rakyat kecil berkata, tidak, kami belum merdeka, kami belum sejahtera. Mulai dari pembagian sembako yang tidak merata hingga uang rakyat yang diambil para pengusaha. Tahun ini perayaan berbeda karena ada si COVID-19. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini, 17 Agustus 2021, negeriku Indonesia kembali merayakan kemerdekaannya. Mari kita bangun peradaban, berani bersaing dengan negara lain. Dan hari ini, jasa pahlawan-pahlawan yang gugur kembali terlukis di prasasti. Wahai negeriku, wahai saudaraku, kita adalah semangat negeri. Buatlah dunia ini pulih kembali, sembari senyum kecil hidup menyinari jalan dalam keadaan yang genting. Indonesiaku, Pancasilaku, aku bangga, aku menghargaimu, dan aku mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasina Putri Sela dari kelas 10 Karawang, Bekasi. Karya Hayri Fatma. Kami yang kini terbaring bisa teriak merdeka dan angkat senjata lain. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar dengkam? Terbayang kami maju dan mendebup hati. Bicara padamu dalam hening di malam tersebut.
ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenang, kenanglah kami. Teruskan, teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami air. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan harapan. Kenang, kenanglah kamu, kenanglah kamu yang tinggal tulang-tulang di debu-debu beribu tahun terhari antara Karawang dan Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saatnya. Detik-detik menegangkan, mencetak sejarah yang tak terlupakan, memperkenalkan ke seluruh dunia, inilah si merah putih yang telah ditunggu kehadirannya. Selama beberapa detik, dunia hening tak mendengarkan naskah yang sudah lama dinantikan, yang menjadi bukti perjuangan para pahlawan. Ketika itu pula, para pendekar negeri berkata dalam hati, inilah saatnya. Seakan telah terbayar semua tetesan air mata, keringat maupun darah. Karena memang inilah alasan mereka berjuang dan berkorban. Selang beberapa menit, si merah putih diperlihatkan kesucian dan keberaniannya, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Itulah hakikatnya merdeka. Para pahlawan pun tak kuasa menahan air mata melihat awal mula dari apa yang mereka impikan, karena mereka mengetahui merdeka itu bukan alasan mereka menyelesaikan perjuangan, tapi merupakan langkah baru bagi kaum merah putih untuk berkembang. Sejak hari itu, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa khawatir. Rakyat bebas kesana kemari, bebas berkreasi dan berinovasi. Kan dikenang selamanya oleh dunia bahwa 17 Agustus 1945 itulah kelahiran Ibu Pertiwi tercinta. Engkaulah Indonesia. Inilah saatnya. Detik-detik menegangkan, mencetak sejarah yang tak terlupakan, memperkenalkan ke seluruh dunia, inilah si merah putih yang telah ditunggu kehadirannya. Selama beberapa detik, dunia hening tak mendengarkan naskah yang sudah lama dinantikan, yang menjadi bukti perjuangan para pahlawan. Ketika itu pula, para pendekar negeri berkata dalam hati, inilah saatnya. Seakan telah terbayar semua tetesan air mata, keringat maupun darah. Karena memang inilah alasan mereka berjuang dan berkorban. Selang beberapa menit,
Si merah putih diperlihatkan kesucian dan keberaniannya tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Itulah hakikatnya merdeka. Para pahlawan pun tak kuasa menahan air mata melihat awal mula dari apa yang mereka impikan, karena mereka mengetahui merdeka itu bukan alasan mereka menyelesaikan perjuangan, tapi merupakan langkah baru bagi kaum merah putih untuk berkembang. Sejak hari itu, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa khawatir. Rakyat bebas kesana kemari, bebas berkreasi dan berinovasi. Kan dikenang selamanya oleh dunia bahwa 17 Agustus 1945 itulah kelahiran Ibu Pertiwi tercinta. Engkaulah Indonesia. 76 tahun sudah kau berdiri hingga selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laili dari kelas Pelita. Saya mau membacakan puisi. Cahayalah negeriku, walau peluru menembus tulang, aku terus mengerjakan dan berjuang tanpa ragu. Aku terus maju dan satu, meski raga tak lagi mampu, dengan tekad aku akan tumpuh yang ku mau. Ku pun tahu, sungguh hanya demi itu Indonesia masih ada korupsi dan diskriminasi dengan Polri dan TNI. Ayo mari lindungi negeri. Jayalah negeriku Indonesia. Kemerdekaan ini adalah usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah keringat yang setia mencucur uang hingga habis. Kemerdekaan ini adalah lelah yang setia menghantu. Kemerdekaan ini adalah darah, karena berjuta ton darah raib untuk kemerdekaan tergadai. Kemerdekaan ini adalah nyawa. Kemerdekaan ini di Indonesia ini beratus-ratus tahun silam nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia. Semuanya untuk anak Indonesia. Semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Indonesia akan maju kalau aku presidennya. Terima kasih pahlawan dari Raihani, karena jasamu kita bisa merdeka hidup dari ujung barat hingga timur. Tanpa takut dan gugup yang membara, kau rela mati demi kami, kau rela menderita demi kami, kau rela miskin demi kami. Untuk kami kau rela hancur, untuk kami kau rela hancur. Berkatmu Indonesia bisa merdeka, mengepak sayap melesat langit. Berkatmu Indonesia bisa jaya, menembus zaman hingga canggih. Tak terbayang jika keberanian itu tak tumbuh di hati kalian. Tak terbayang jika kesabaran itu tak menyertai derita kalian. Tak terbayang jika semangat itu bakar bara kalian. Terima kasih pahlawanku, karena jasamu kita merdeka dari ujung barat hingga timur. Tanpa rasa takut dan gugup yang membara, kau rela mati demi kami, kau rela miskin demi kami, kau rela menderita demi kami. Demi kami kau rela hancur, demi kami kau rela hancur. Berkatmu Indonesia bisa merdeka, mengepak sayap melesat langit. Berkatmu Indonesia bisa jaya, zaman hingga canggih. Tak terbayang jika keberanian itu tak tumbuh di hati kalian. Tak terbayang jika kesabaran itu tak menyertai derita kalian. Tak terbayang jika semangat itu tak
bakar bara kalian. Kemerdekaan, bangun peradaban, cipta Yami. Jiwa mudamu, tentukan nasib bangsamu. Semangat mengobar, lindungi manusia. Melenyapkan musuh yang menghadangmu. Jangan biarkan Indonesia bercerai berai. Lumpuhkan serangan tentara perang, taruhkan hidup di ujung pedang. Mari kita bangun peradaban, berani bersaing dengan negara lain. Pegang teguh panutan bangsa, luluh lantahkan manusia yang mengusik ketutupan. Merdeka adalah harga mati, tidak dapat dibeli, hanya ingin dihargai. Kesatuan adalah rumpun kerukunan, mengamankan ciri budaya dan adat istiadat yang dibunuh. Jasa pahlawan yang gugur terlukis di prasasti, tanda peristiwa bersejarah. Genggam dan kuasalah demi berdirinya kebebasan. Jayalah Indonesia, bangkitlah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Pramita Ardianti. Saya dari kelas 10 IPS 2. Dan saya akan membacakan puisi yang berjudul Kemerdekaan di Tengah Pandemi. Indonesia, tanah airku tercinta. Tak terasa 76 tahun kau telah merdeka. Oh Indonesia, tahun ini kau nampak berbeda. Kau sedang berjuang melawan pandemi yang tak kunjung usai. Oh negeriku tercinta, lekaslah sembuh. Ku ingat masa-masa perayaan sebelumnya. Semua tampak riang gembira. Tak ada keterbatasan. Indonesia, marilah segera bangkit. Perjalanan masih panjang. Aku tak ingin kau terjebak dalam duka. Tetaplah semangat negeriku. Tetap ikhtiar negeriku. Merdeka, dirgahayu Indonesiaku. Sekian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaratu Ramadhani. Saya dari kelas 10 IPS 2. Saya akan membacakan puisi tentang guruku adalah guruku. Guru, kau adalah pelita yang memberi terang dalam gelap kami. Kau adalah tinta yang melukis lembaran hidup kami yang kosong. Kau adalah pahat yang mengukir indah jalanku menuju masa depan kami.
Kau adalah api yang bakar semangat kami. Kau adalah rambu-rambu yang menuntut kami ke arah yang benar. Guru, kau adalah sahabat terbaik. Kau setiap menerima segala curhatku. Kau adalah tangan-tangan lembut yang membimbing kami ke jalan kesuksesan. Kau adalah wartawan yang memberi berita-berita baru kepada kami. Kau adalah banyak lagi adalah bagimu guruku. Kau bisa menjadi apapun untuk kami. Guru, sehebat apapun kami, tanpamu aku tak berdaya. Sejenius apapun kami, tanpamu kami tak bisa jadi apa-apa. Setinggi-tingginya cita-cita kami, tanpamu tak mungkin kami jadi sukses, mampu menggapainya. Siapapun kami, tanpamu bukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sastika Yulia Rahma dari kelas 10 IPS 2 Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Saya akan membacakan puisi karya Rihendi dengan tema Kemerdekaan Ini. Kemerdekaan ini adalah usaha tembang mudah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah keringat yang setia menuju ruah hingga habis. Kemerdekaan ini adalah lelah yang setia menghantu. Kemerdekaan ini adalah darah, karena berjuta penggarah lain untuk kemerdekaan tergadai. Kemerdekaan ini adalah nyawa, karena di Indonesia beratus-ratus tahun silam, nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia, semuanya untuk Indonesia, semuanya untuk senyum anak Indonesia, semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Itulah akhir dari puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Kaputri dari 10 IPS 2. Saya akan membacakan puisi berjudul Indonesia Merdeka. Bangsaku adalah jiwaku, ia dipupuk oleh rasa perjuangan. Pejuang para pahlawan bangsa yang berkorban jiwa dan raga. Kemerdekaan ini adalah darah pahlawan mengusir penjajah, yang bersenjatakan bambu runcing dan bermandikan keringat perjuangan. Kemerdekaan adalah awal masa depan, karena perjuangan belum selesai. Tantangan dan ujian akan selalu datang untuk merusak makna kemerdekaan. Pemuda Indonesia, kalian adalah generasi masa depan. Kalian adalah nafas masa depan. Kalian adalah penerus perjuangan. Mari isi kemerdekaan dengan karya. Mari isi kemerdekaan dengan kerja. Kemerdekaan dengan bahagia, agar Indonesia semakin adil dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Duyanti, perwakilan dari kelas 11 IPA. Saya akan membacakan puisi tentang Inilah Saatnya, karya Bangun Luhur Prasetyo. Detik-detik menegangkan, mencetak sejarah yang tak terlupakan, memperkenalkan ke seluruh dunia. Inilah saatnya, inilah sang merah putih yang telah ditunggu kehadirannya selama beberapa detik. Dunia hening tak mendengarkan naskah yang sudah lama dinantikan, yang menjadi bukti perjuangan dari para pahlawan. Ketika itu pula, para pendekar negeri berkata dalam hati, inilah saatnya. Seakan terbayar semua
tetesan air mata, keringat maupun darah. Karena memang inilah alasan mereka berjuang dan berkorban. Selang beberapa menit, si merah putih diperlihatkan kesucian dan keberaniannya. Tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, itulah hakikatnya merdeka. Seakan hari itu, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa khawatir. Rakyat bebas kesana dan kemari, bebas berkreasi dan berinovasi. Kan dikenang selamanya oleh dunia bahwa 17 Agustus 1945 itulah kelahiran Ibu Pertiwi tercinta. Engkaulah Indonesiaku. 76 tahun sudah kau berdiri hingga selamanya. Sekian puisi dari saya mewakili kelas 11 IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamatu Soliha dari kelas 11 IPA. Saya ingin membacakan puisi tentang kita Indonesia. Daku adalah putra bangsa dengan suara keras meneriakan merdeka, merdeka, merdeka. Tak peduli siapa engkau, jika engkau adalah aku, maka teriaklah yang sama. Karena aku dan engkau adalah Indonesia, aku, kau, dan kalian akan meraih peran yang besar untuk majunya bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Kita wajib melakukannya karena telah tersenyum Indonesiaku. Tak ada tanah sekaya dirimu, tak ada air sebening hatimu, karena engkau tanah air Indonesia. Merahmu membawa keberanian dalam hidupku, dan putihmu membawa kedamaian dalam hidupku. Engkau adalah kebanggaanku, budaya nan rupawan menjadi cermin hatimu. Beragam suku tetap menjadi satu, karena Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyanmu. Namun kebanggaan ini mulai rapuh, hati ini mulai menangis, melihat hijaumu mulai gersang, sejukmu mulai panas, dan kedamaianmu mulai terusik oleh tangan-tangan anak bangsamu sendiri. Mereka mulai tak menghargaimu, melupakan jasa-jasamu, dan tak mau mengenal sejarahmu. Namun tetaplah tersenyum Indonesiaku, walaupun ragam telah tersakiti. Namun tetaplah jiwamu memberikan semangat bagi kami anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 11 IPS ingin menampilkan sebuah lomba puisi untuk HUT RI yang ke-76 yang berjudul Ibu Pertiwi. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkena. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Ibu Pertiwi, hamparan pasir putih nan indah, ombak menari mendayu-dayu, sungguh indah nan cantik pulau ini.
oleh Ibu Pertiwi. Sang mentari mencapa negeri ini, kilauan embun yang sejuk terlelap di dedaunan. Gemerlap hijau menyelimuti negeri ini, pepohonan tinggi berdiri kokoh di sana. Tapi mengapa tangan jahil itu merusak semuanya? Mereka musnahkan sang paru-paru dunia. Sangat mengesankan hati. Wahai Ibu Pertiwi, wahai Ibu Pertiwi, janganlah engkau menangis. Janganlah engkau menangis. Janganlah engkau berduka. Kini aku teruntuk Indonesia merdeka. Dulu Ibu Pertiwi menangis, anak-anak bangsa di peluk derita. Begitu banyak pertumpahan darah, begitu banyak nyawa terenggut, begitu banyak keluarga tak utuh lagi, dan banyak sudah waktu terenggut. Kolonialis yang begitu begis merenggut, merampas. Mereka menindas tanpa belas. Anak-anak bangsa berjuang, jiwa dan raga mereka adu debar menjadi kobar. Sakit dan pilu menjadi peluru, laras-laras senapan menjadi saksi, tumpah darah menjadi bukti. Asas-asas putra-putri Pertiwi ditumpulkan tak berarti. Tetap teguh merangkul asas. Kini Indonesia telah merdeka. Sekian detik-detik menegangkan, mencetak sejarah tak terlupakan, memperkenalkan ke seluruh dunia. Inilah sang merah putih yang telah ditunggu kehadirannya. Sekian detik, dunia hening tiada suara. Naskah yang sudah lama dinantikan kini telah menjadi bukti perjuangan para pahlawan. Ketika itu pula, para pendekar negeri berkata dalam hati, inilah saatnya. Seakan terbayar sudah semua tetesan air mata, keringat, dan darah. Karena ini alasan mereka berjuang dan berkorban. Sekian lama sudah menunggu, kini sang merah putih dikibarkan kesucian dan keberaniannya. Merdeka bukan alasan untuk berhenti berjuang, tapi langkah baru bagi kaum merah putih untuk berkembang. Bung Karno berpesan, kutitipkan kepadamu negeri ini. Dan kini kitalah yang menggenggam arti kemerdekaan itu dan melanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutmainatul Qulub dari kelas 12 IPA. Dan hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Satu Kata Merdeka. Terima kasih. Satu kata merdeka. Hingga detik ini, ribuan darah telah bertumpah. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini, ribuan tulang belulang telah berceceran. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa. Demi terwujudnya satu kata merdeka. Detik ini bangsa kita telah merdeka. Detik ini Indonesia kita telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata serta jiwa-jiwa yang terkorbankan demi satu kata merdeka. Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran, darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela tanah air. Dengan bangga jenazahmu tersenyum, menyaksikan kemenangan yang tidak pernah kau nikmati. Semua demi satu kata, merdeka. Detik ini, bangsa kita telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata. Namun, sejak kau datang, kami mengurung diri di dalam rumah, mengunci pintu dan jendela, menutup lubang angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal, kami tak tahu engkau ada di luar atau di dalam tubuh kami. Tetapi hidup kian membuat kita tak ramah. Banyak yang susah tambah susah. Yang bekerja pun harus dibuat gelisah. Sandang, pangan, dan kebutuhan berpacu dengan pembatasan. Mencari kian tak tahu arah dan tujuan. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya satu kata, merdeka. Tetap semangat, semua pasti ada jalannya. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita semua kembali beraktivitas seperti biasanya. Semangat kawan. Sajak yang ditulis sebelum upacara oleh Irfan Maulana Malik. Di bawah langit yang biru dan luas akan dimulai kata-kata ini. Basmalah sudah di bibir, sedikit lagi dibukanya berkah pertama. Napas kita masih bercengkrama dengan udara rumah Indonesia. Selamanya akan betah tubuh ini, cumbu mencumbu hijau rekah tanah bunda. Berpeluh-peluh jejak kita dalam hariba, bunda tak mengaduh segaduh kita merencanakan hura-hura. Pada amanat upacara yang sakral, bunda titip hening untuk direnungkan. Tangis yang tak pernah selesai menggodang terjal, saat kau reguk sudah menjelma iman. Sejenak kita heningkan cipta, memejam
memejamkan mata demi melihat sang purba. Mengasah getar menjadi takwa demi memahat gaung sepanjang cakrawala. Kidung kita seirama yang lahir dari tiap dada. Sebuah kantata yang mengupayakan dayanya. Pada penutupan lagu, kulihat bunda terbubung melihat anaknya antusias melagu untuk dirinya. Yang dukanya telah tak diberinya harga, asal anak turunnya bahagia dalam pelukan ayah.